Istri sah oknum polisi kendari yang digerebek bareng selingkuhan, nekat laporkan suaminya ke propam. Istri sah oknum polisi, Briptu MA, di kendari yang digerebek bareng selingkuhan, nekat laporkan suaminya ke propam Polda Sultra. Briptu MA saat ini sudah dilaporkan sang istri di Polda Sultra karena diduga menikah siri dengan selingkuhannya berinisial ia. Hal ini disampaikan W, istri sah dari Briptu MA. Ia mengatakan sudah melaporkan kasus tersebut di Propam Polresta Kendari sejak Juni 2023 lalu. Ia sudah saya laporkan kasusnya tahun lalu, tapi sekarang masih berjalan proses persidangannya. Sidang kedua tanggal 30 bulan ini, kata W dilansir dari tribunusultra.com, Selasa, 23 Juli 2024. Melansir pemberitaan tribunjateng.com, W menduga sang suami sudah menjalin hubungan dengan selingkuhannya sejak Februari 2023 lalu. Bahkan, sang suami sudah menikah siri dengan wanita berinisial ia tersebut pada Maret 2024 lalu. Selain itu, Wei mengaku suaminya tersebut menikah lagi saat dirinya tengah hamil anak kedua mereka. Betul Kak. Dia nikah siri bulan 3, saya lagi hamil 6 bulan, katanya. Wei mengaku kesal dengan perilaku sang suami hingga melaporkan ke propam. Selain itu, sang suami hanya pulang ke rumah mereka saat malam dengan alasan lembur. Di rumah hanya malam jam 11 ke atas sampai jam 6 pagi. Begitu terus, tiap hari alasannya lembur," ujarnya. Kekesalan Wei semakin menjadi-jadi saat dia akan menjalani operasi lahiran di rumah sakit. Di mana saat itu ia tidak ditemani Brip M walaupun sudah dihubungi akan melahirkan anak mereka. Pas saya melahirkan, dia tidak datang temui saya. Pas tiga hari setelah saya sesar masuk, IGD kembali. Saya telepon dia untuk datang, lihat saya, tapi tidak datang juga," ungkap Wei. Sementara itu, hingga artikel ini tayang, Kabit Propam Polda Sultra. Kombes Pol Soleh belum memberikan respons.